Halo semuanya, selamat datang di channel Blaze Your Fire. Kali ini Blaze Your Fire akan men-showcase salah satu addon yang bernama New Trident Addon, guys. Oke, seperti apakah addonnya? Langsung saja kita mulai videonya, let's go. Oke guys, jadi sesuai dengan namanya New Trident Addon ya. Jadi di addon ini akan memberikan kita beberapa Trident yang baru guys ya, yang model baru dan yang belum pernah kalian jumpai sebelumnya guys. Di sini Blaze Fire udah siapkan ya. Ada berapa nih, banyak lah ini guys ya. Kita cobain satu per satu guys ya. Semua ini ada kemampuannya masing-masing guys. Oke. Sekarang kita coba yang pertama. Di sini ada Gold Miner Trident guys. Oke, seperti apakah Trident ini? Kita langsung aja cobain ke domba ini ya. Oke. Dan ternyata Trident ini gini guys ya, bisa menghancurkan blok guys. Trident ini bisa menghancurkan blok. Nah, kayak gitu guys ya. Jadi kalau terkena blok itu dia akan hancur gitu. Nah, ini kayak ini Blaze Bear lempar ke pohon juga hancur guys ya. Dan ke semua blok gitu lah ya. Dan nah, ini ke sini juga hancur. Kita coba ke rumah nih, ke rumah. Kita coba lempar, nah hancur juga guys. Jadi semua blok bisa hancur. Dan berapa ya? 4 blok kayak tadi ya. Berbentuk salib gitu guys. Oke, kita coba yang kedua sekarang. Dan lah kok sama guys ya, sama ini guys ya, Trident yang kedua ini sama, ini menghancurkan blok juga. Dan ya mungkin ini, ini yang dari Gold Miner, ini yang dari Diamond. Mungkin ini perbedaannya itu durability ya guys ya, ketahannya ya, ketahanannya gitu. Oke, selanjutnya di sini ada Trident Ice ya. Trident Ice nih mungkin bisa mengeluarkan ice. Nah, benar guys ya, bisa mengeluarkan ice block di sini guys. Oke, jadi seperti ini tampilannya. Langsung aja coba kita melempar ke sini, dan ternyata nggak bisa ya, harus ke mob guys ya, harus kena mob gitu baru dia mau ngeluarin ice block kayak gini. Oke, kita coba lempar si lelama ini lagi guys ya. Kita lempar lagi. Ya, malah mati dia guys. Oke, kita cari yang lainnya nih. Nah, kebetulan di sini ada villager, kita lempar dia aja guys ya. Oke. Nah, kayak gitu guys ya. Jadi agak sedikit macet gitu guys ya. Kadang keluar ice block-nya, kadang enggak guys ya. Enggak tahu lah kenapa. Oke, next aja sekarang ke Ender Trident. Widih, keren banget nih Ender Trident guys ya. Kita bisa teleport kemanapun kita menginginkannya guys. Oke. Nah, ini kayak gini ya, Blaze Bear lempar nih, awur-awur nih. Ya, kita malah sampai di mana nih? Kita sampai di laut, guys ya. Di lautan nih, oke. Sekarang Blaze Bear akan kembali lagi dengan cara melemparkan Trident ini ke arah atas, guys ya. Kita akan kembali lagi nih, kita lihat bersama-sama. Nah, berhasil, guys ya. Kita sudah kembali ke desa yang tadi ini ya. Oke, jadi widih, keren banget sih ini. Trident Enderman ini bisa kita gunakan dari jarak jauh guys ya. Kalau yang mata-mata Enderman itu kan cuman apalah itu, cuman kecil-kecil gitu jaraknya. Kalau pakai ini bisa dari jarak jauh gitu langsung guys ya. Oke, keren banget sih ini, top. Dan ini juga bisa kita gunakan seperti ini guys ya, kita bisa jadi kayak ninja nih, anjay, bisa gini ya, pindah-pindah dengan cepat nih dari genteng sini ke genteng sebelah kayak gitu guys ya, hahaha. Oke, keren banget sih ini ya. Next kita coba aja ke Trident berikutnya, Netherite Trident guys ya. Oke, dan ini Trident ini sama aja kayak Trident yang tadi yang pertama lah. Trident menghancurkan blok gitu ya. Blaze Bear kurang tertarik sama Trident yang menghancurkan blok ini guys ya. Oke, kita next aja. Sekarang di sini ada Iron Trident. Dan apa ini Iron Trident ini ya, tidak berefek sama sekali ini. Oh, kayak Trident biasa kayaknya nih ya, Trident. Ya mungkin nambah-nambah damage gitulah guys ya. Oke, next kita ke Trident berikutnya aja. Di sini ada Trident Redstone ini, nggak tahu lah ini mungkin bisa memantik Redstone ya, tapi di sini Blaze Bear nggak ada Redstone guys ya. Ntar aja kita coba. Oke, ya sekarang di sini Blaze Trident. Nah, ada yang bernama Blaze Trident, kita lihat ini. Widih, ini Tridentnya Blaze Your Fire ini guys, hahaha. Oke, widih, keren banget nih Trident Blaze Your Fire, keren banget guys ya, bisa mengeluarkan api guys. Oke, dan ternyata kalau kita kenain mob baru dia keluar api guys. Kalau kita ke
benda-benda blok-blok apalagi itu enggak keluar api, harus kena mob baru keluar apinya kayak gitu guys ya. Oke, tetap aja ini keren Blaze Tree dan ini favorit Blaze Your Fire. Oke, selanjutnya kita coba lagi ya. Trident Blaze ini kita coba dulu di sini main-main sedikit bersama villager ini. Dan dia masuk ke sini guys ya. Kita bakar aja dia nih. Kurang ajar lu. Mana nih semua villager nih malah menghilang semua guys. Pada ngumpet dia nih. Tahu dia kita lagi nyobain Trident ya. Jadi pada ngumpet semua guys. Oke, selanjutnya kita coba ke Trident berikutnya aja ya. Kita udah buang tadi yang udah kita cobain, sekarang Blaze Bear ambil nih yang baru nih lagi ya, yang baru nih guys. Oke, selanjutnya ada Trident Explode. Idih, keren banget sih ini Trident Explode. Bisa kayak granat gitu ya, bisa meledak Tridentnya guys. Oke loh, ini sih cocok untuk dipakai menghancurkan rumah atau apalah itu, menghancurkan markas zombie gitu guys ya, atau menghancurkan markas villager tuh kan ada tuh villager outpost tuh, kalian lempar aja pakai ini guys ya, biar tahu rasa mereka. Oke, selanjutnya ini apa ini ya, Trident Obsidian. Nggak tahu lah ini fungsinya apa, ini tidak berefek sama sekali ya. Belum apa namanya ini, Trident Obsidian Sulker Trident. Oke, Sulker Trident seperti ini. Dan ada apa itu, ini ya, apa namanya itu, oh ini apa ini, chopper Trident. Nah ini baru menarik nih yang tadi tuh, inilah nggak ada efeknya tuh, males Blaze Bear ya. Nah ini chopper Trident nih yang bagus nih guys. Oke, bisa memanggil petir ya, chopper Trident. Oke, kalau ini sih bagusnya kita tembak ke villager guys, biar dia jadi witch ya villagernya nih, biar si villager jadi witch nih. Tapi di sini udah sepi nih villagernya, di mana ini. Oke lah, kita coba ke ini aja selanjutnya, Trident apa ini, diamond lagi lah ini ya, tidak ada gini nih efeknya nih. Oke kayak ini dalam sini nih, kita hancur aja nih biar keluar dia. Nah kan keluar dia guys ya. Sekarang kita cobain yang tadi chopper Trident nih, kita coba ya, mana dia, ini dia guys ya, coba. Nah jadi kayak gitu guys ya, dia akan berubah jadi wither si villager kalau kena petir gitu guys ya. Oke, dan selanjutnya Iron Miner, Ender Trident. Ini kan udah ada ya Ender Trident ya, kok ada lagi dia nih. Waduh, salah ngambil nih Blaze Bear kayaknya guys. Oh iya, salah ngambil Blaze Bear ya. Ini udah nih tadi Ender Trident ini guys ya. Dan ya sepertinya udah semua ini Blaze Bear, coba ini nih Tridentnya guys ya. Dan itu sajalah Tridentnya guys ya, dari yang semuanya udah Blaze Bear cobain. Oke, sekarang kita lihat lagi, ada mungkin ada item-item baru di sini. Kita lihat yang paling bawah nih, dan ternyata tidak ada apa-apa, cuma ada Trident aja ya. Oke guys, itulah dia untuk addon yang bernama Trident ini guys ya, Trident addon ini. Oke, dan cukup sekian dulu video Blaze Bear kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video Blaze Bear selanjutnya. Bye bye.